Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga semifinal pertama Piala AFF 2022. Berikut jadwal siaran langsung Indonesia versus Vietnam di Piala AFF. Pertandingan Indonesia versus Vietnam pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 6 Januari 2022. Laga Indonesia versus Vietnam akan disiarkan langsung di RCTI mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pertandingan ini juga bisa ditonton lewat live streaming RCTI. Secara head-to-head, Indonesia dan Vietnam sudah bertemu sebanyak 25 kali di berbagai ajang. Timnas Indonesia kini unggul tipis atas Vietnam dengan 8 kemenangan atas Golden Star Warriors. Sementara Vietnam mencatat 7 kemenangan atas Indonesia. Kemenangan terbesar Indonesia atas Vietnam terjadi pada laga grup A Piala AFF 2004, 11 Desember 2004 di Stadion Mindin. Kala itu Indonesia menang 3-0 atas Vietnam berkat gol Muhammad Mauli Lesi, Boas Salosa, dan Ilham Jayakusuma. Sebaliknya, kemenangan terbesar Vietnam atas Indonesia terjadi pada pertandingan grup G, kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia di Al Maktoum Stadium, Uni Emirat Arab, UAE. Pada 7 Juni 2021, saat itu skuad Garuda dihajar dengan skor telak 0-4. Sementara itu, dari 25 kali pertemuan tersebut, 10 diantaranya terjadi di Piala AFF. Indonesia sukses mencatat 3 kemenangan atas Vietnam. Sebaliknya, Vietnam baru sekali mengalahkan Indonesia di Piala AFF, sedangkan 6 laga lainnya berakhir imbang. Jadwal secara langsung Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2022. Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Jumat 6 Januari 2023, mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, live RCTI. Bagaimana menurut kalian?